wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita buka puasa pertama. Biasanya ada Umi di Bogor, cuman karena Al-Fagir bentot ya, jadi diserahkan langsung pembukaan pertama buka puasa di rumah guru kita Habibana Hasan bin Jafar Segap. Ini kita lagi siap-siap, ada Ano, ada Maryam. Jaina mana Jaina? Nah, Jaina di bibi di belakang, nggak kelihatan bibinya. Nah, di sini ada Mr. Sadiq, masya Allah. Bagaimana Mr. Sadiq? Buka puasa, biasanya kita buka puasa di mana nih? Laka kuata ilah. Enggak, nih biasanya kita ketemu istri, biasanya buka puasa di Al Jazeera, kalau enggak di Mid East, kadang-kadang di Grand Hyatt itu yang di bawah Tamrin tuh. Emang ada duitnya? Iya, lagi murah di situ soalnya. Berapa sehari? 200. Oke. Ini kita kemana Habib Sadiq kita? Kita ke Ancol. Kan biasanya. Ancol, kita bisa nah, kehidupan. Biasanya kita kan buka pertama di rumah ini. Ya. Di mana rumah ente? Di jet coaster. Oke, cuma hari ini itu Habib Sadiq ya. Emang kadang-kadang suka sedikit stres misalnya itu. Tapi alhamdulillah kita menghibur kepada semua para penonton agar bersama-sama kita harus buka puasa dengan keluarga, dengan sahabat ya. Tapi biasanya emang semuanya kita bersama keluarga. Karena Habib Sadiq ini keluarganya banyak ya, Dik ya. Salah satunya bisa disebutkan? Siapa aja? Jokowi. Semua saudara kita itu. Oh, gitu. Kayak Ma'ruf Amin. Dan si video nih banyak di seluruh dunia. Oke lah, pokoknya itu ya. Pokoknya saksikan kita buka bersama di rumah Habibana Hasan bin Jafar Segap. Jangan lupa, terus jangan lupa, Maryam. Like, comment, share, and subscribe video Habib Jafar Segap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di rumahnya Habib Sadiq. Rumah Habib Sadiq, Hasan. Mr. Habib Sadiq luar salah ini. Bagaimana Habib Sadiq? Hei macet ini, hei buruan. Oke, kita sudah sampai rumahnya Habib Hasan. Ini pembukaan pertama kita di sini. Kampung kandang. Ya. Oke. Alhamdulillah di sini dengan Mr. Rian, sini dengan Sanda Apriyadi, dan sini ada Habib Abdullah bin Jafar Segap. Bagaimana, Beb? Habib Abdullah? Bagaimana, Habib Abdullah? Kita ini, alhamdulillah, kita buka puasa pertama. Kita buka praktek, di rumah yang mana ada durian sawit. Aduh, pokoknya ini kita bulan pertama. Buka pertama dibukanya di rumah Habib Hasan. Tapi walaupun kita tidak ada Umi, tidak ada Habib Mustafa, tetap kita semangat. Ya Habib Abdullah dengan Habib Hasan. Alhamdulillah. Beb, bagaimana buka puasa? Buka puasa, Beb ya. Oke, itu. Ya. Insyaallah. Semuanya akan berjalan lancar. Tapi Habib Sadiq mau umroh dulu. Ini orang stres. Assalamualaikum. Oke, jadi tahun lalu dengan tahun sekarang pastinya ada berbeda, Beb. Ya Allah, perbedaannya tidak ada Umi dan begitu cepat juga tidak ada Habib Mustafa, bin Jafar Segap, Tegain, Nabi Abdullah, Beb San, dan saya panjang umur selalu terus bisa nemenin antum dakwah syiar di mana aja belum ada, insya Allah. Ini dengan siapa ini? Sophia ya. Aduh, Sophia kelas berapa? Kelas 2 SMP. Oke, kita mau lihat ke dalam.
Oke, ini tinggal menunggu api basan. Semuanya di sini. Api basannya masih di dalam. Oke. Ini persiapan. Nah, ini persiapan untuk makan. Buka puasa, mantap. Dengan istrinya Habib Hasan, ini istrinya Habib Abdullah, kurang atuh, tapi ada istri saya ini di sini juga, istrinya Habib Mustafa, kita doain Habib Mustafa, ini istrinya siapa ini, Rian, aduh, kacau, no, puasa no, lesu amat no, aduh, ini puasa ini dia, Kamal bagaimana buka puasa hari ini? Alhamdulillah, di mana-mana banjir. Oh, Depok longsor Boulevard GDC, jadi jangan lewat situ dulu. Jangan ke saat ini. Kalau menuju Cendol Sopa lewat Tol Iskandar atau Jalan Raya Bogor ya. Karena jadi, saat ini longsornya agak besar. Oke. Okay. Oke, ini kita sama Kikai. Ini murid Habib Hasan sudah berapa tahun, Antum? Gimana di sini? Ini 8 kali puasa, 8 kali lebaran. Berarti 80 tahun sudah di sini. Subhanallah. Selamat menaikkan ibadah puasa. Doain biar bareng-bareng. Yang anak tahu ente enggak puasa. Karena ente agama Hindu. Oh, bercanda. Oke, jangan lupa terus kita saksikan. Ini pertama kali kita buka puasa di sini. Alhamdulillah. Keduanya dengan saya di Bogor. Di rumah Syarifah Fatma. Dan makanannya insya Allah cuma roti doang ya. Jangan lupa like, comment, dan share. Oke, okay. Ya Allah Ma, ini anak Habib Mustafa, sama juga anak-anak ya. Nah, bagaimana Ma, puasa pertama buat doain Walid ya. Walid siapa namanya? Walid siapa namanya Walid? Walid namanya siapa? Ya jangan nangis, Habib Mustafa. Ya, doain Umar ya, biar panjang umur, sehat walafiat ya. Ya, sukses. Maju berkah doain Ami Gasim, Mi Abdullah, Ami Hasan, ya panjang umur sehat afiah ya. Ya. Oke. Okay. Aduh guys, itu hampir saja nangis guys. Dik, gimana Dik? Suasana hari ini Dik? Suasana hari ini alhamdulillah kita di tempat kediamannya Habib Hasan Jabal Segab ya, di rumahnya ada undangan berbuka puasa bersama-sama. Udah kita aja kan? Udah, kita ya ini kita sebelum sebentar lagi dapat miliaran doa. Amin. Amin. Berkahnya bulan Ramadan. Amin ya Allah. Sudah didoakan sama saya. Tunggu. Tapi syaratnya satu. Siap. Boleh kawin lagi. Kaya. Ini keadaan di rumah saya. Ini kediaman siapa? Habib Hasan. Da ilallah. Habib Hasan bin Jabal bin Umar bin Jabal Segaf. Bersama ponakan saya yang tersayang, anak Al-Habib Mustafa bin Jafar, namanya Umar bin Mustafa Segaf. Sama Habib Abdullah bin Jafar. Assalamualaikum. Jamaah-jamaah sudah membaca Quran itu bagi Abdullah bin Qasim. Siapa? Lihatkan. Tapi karena 211 sudah masuk dalam surga, usahanya sekarang dua. Sekarang di putih-putih. Ya, ini Habib Wazir. Allah, itu putih-putih. Sudah tidak, Yudh? Sudah tidak, oh sudah. Kayaknya mantap. Orang-orang salihin, salihat. Sisi orang tua kita ya, Abdullah ya. Ya, begitu ya. Ya, Beb. Ah, dan
adik saya di Mustafa ini anaknya. Semoga beliau sudah tahu ini beliau. Ya, kita sekarang jadi dulu. Oke, bisa. Alhamdulillah sudah pasti kita mendapatkan keberkahan orang soleh, adat daripada orang-orang dulu, daripada membaca Al-Quran untuk orang-orang soleh. Tadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nasi putih dah. Nasi putih. Mana